Keluarga, mewakili keluarga, kami berdua. Karena memang adanya cuma kami berdua. Kalau untuk pihak lain mungkin ada juga tambahan. Itu kita bergantian ya. Mungkin sebagian mereka lebih dulu karena mereka waktunya singkat. Karena hanya apa ya, keterangan pendukung. Kalau kami kan memang utama ya. Seperti itu. Nomor antrian G12 dengan nomor perkara 1.700 silakan masuk ke ruang sidang. 1. Nomor antrian G12 dengan nomor perkara Maksudnya 2023 silakan masuk ke ruang sidang. 1. Nomor antrian A13 silakan menuju layanan kasir. Nomor antrian A13 silakan menuju layanan informasi dan penyediaan. Nomor antrian berkaitan artinya keterangan kita untuk keduanya, tapi memang terutama untuk hak asuh anak, tapi juga menyangkut rumah tangga. Pasangan yang dibutuhkan ya ini hari. Sama ya, Mam. Soal hak asuh anak sendiri yang bikin kakak sendiri akhirnya mendukung Firdaus sebagai ayah untuk menang hak wali ketimbang Inara sebagai ibunya, seperti apa, Kak? Ada sesuatu yang kita nggak boleh melalui, karena kita lagi proses ya. Jadi kita nggak boleh melalui, karena ini baru mau masuk ke dalam. Jadi ya, intinya kita masing-masing sebenarnya menginginkan hak asuh anak. Tapi kita memperjuangkan hak asuh anak itu memang ada di tangan adik saya. Karena memang ada sesuatu yang saya pikir memang lebih layak bersama dengan ayahnya. Untuk hak asuh anak ya, bersama dengan dedinya. Terkait apa, kita nanti ikutin karena memang ada sesuatu yang melanggar hukum. Ada yang melanggar hukum? Berarti bukan soal nafkah? Nafkah itu sudah pasti nantinya kan memang berapa yang nanti ditentukan, kita mengikuti itu. Tapi terlepas dari hak asuh anak, memang ada sesuatu yang melanggar hukum. Melanggar hukum sendiri itu terkait apa? Saya nggak bisa banyak bicara dulu untuk saat ini karena proses masih berlangsung. Tapi ada sesuatu yang menurut saya melanggar gitu. Maksudnya melanggar artinya tidak sewajarnya untuk anak gitu. Untuk anak tidak seharusnya. Tapi secara pengakuan dari Inara sendiri, ketidaklayakannya Virgon untuk mendapat hak asuh anak karena memang waktunya sendiri pun Virgon tidak ada untuk anak-anak dari sebelum adanya masing-masing silakan. C17 silakan menuju layanan informasi dan pengaduan. Iya kan dari pihak Inara sendiri bicara bahwa Virgon tidak pantas memenangkan anak karena untuk waktu anak-anak sendiri tidak ada gitu. Bahkan sekalinya pun libur di rumah, Virgon hanya ada di studio gitu. Ada benarnya waktunya itu memang dia kan mencari uang ya, sebagai kepala rumah tangga dia mencari uang, dia memang waktunya memang banyak di luar kota seperti itu kan, manggung-manggung, job-job. Tetapi ada juga yang memang kita berharap hak asuh anak itu jatuh ke tangan kita karena kita nggak ingin anak itu nanti bertumbuh apa ya dengan hal-hal yang tadi kurang pantas itu. Saya nanti untuk lebih lengkapnya saya nanti bicaranya lain waktu ya, karena ini kita saya menghargai proses yang sedang berlangsung. Misal dikit dong, sudah bertemu cucu-cucu kah atau sampai detik ini? Saya sampai detik ini belum pernah ketemu cucu, tapi sama sekali ya, saya coba di TikTok ketemu sama pembantunya ini ya, saya bilang coba kamu iniin
panggil Starla dulu di kamera. Video call ya, Mam? Bukan, TikTok. Live TikTok. Saya bilang. Ini apakah memang dari komunikasi dari video call apa-apa itu memang dibatasi juga? Iya. Dibatasi, ya? Iya, terkadang saya telepon sama pembantunya, entah iya, entah enggak, ya kan? Saya selalu bilang, ini bisa sama anak-anak dong. Oh, lagi di rumah sakit, saya mau jadi. Oh, lagi belajar, lagi di sekolah. Gitu. Waktu ya, nggak tepat ya. Kebenarannya itu ya Tuhan lah yang tahu kan gitu. Saya juga nggak mau sujon. Ya, cuman masa iya sih terus-terusan kayak gitu. Kita sebagai orang yang apa punya pikiran kalau sekali dua kali sih nggak apa-apa. Tapi kalau sendirinya kan. Ya kita tanya sendiri aja lah sama orang, apa alasannya kan gitu. Pada saat Inara TikTok sendiri, pas Mami bilang mau lihat Sarah di video. Kan Inara yang TikTok, pembantunya Yeni. Oh, okay. Respon dari Yeni sendiri seperti apa tentu? Yeni pertama-tama kali panggil, Sarah ini ada opung. Aku masih boleh dilihat nanti dari videonya, aku bilang, I love you, my little darling. Opung miss you. Iya, opung lalu juga kangen, opung kangen di sini, gitu kan? Sabar ya nak, aku alasannya, opung masih di Bali, supaya dia tidak turut memikirkan hal yang sedang terjadi. Apapun itu, jangan dampaknya ke anak-anak, jangan, ya. Dengan segala konsekuensinya, kalian sudah berani untuk pisah. Tolong cucu saya diperhatikan, jangan sampai kalian egois, yang satu pergi ke timur, yang satu pergi ke barat, anak jadi korban. Nah, itu saya tekankan untuk kedua belahnya, tapi ya apapun tuh harapannya ya, karena ada banyak pertimbangan untuk apa keluarga saya ya tentunya, yang ya itulah nantilah setelah ini nanti kita bicara. Mam. Karena saya juga harus menghargai proses hukum yang berlaku. Mam, tadi kalau bicara anak jadi korban cucu gitu ya. Nah, jika dia ini kan schedule padat banget ini anak mama sendiri. Khawatir nggak sih jika nanti jatuh ke tangan anak mama, anaknya jadi malah kurang perhatian karena kan dengan schedule yang padat nih, Mam? Atau lebih rela ke mamanya aja nih? Ada saya, ada kakaknya, ada ini. Kasih ada. Saya sudah berjanji. Ketika itu anak dipegang nggak mau pokoknya, saya tidak melakukan hal yang lain hanya mengurus cucu. Artinya kalau saya tambahin ya, artinya kalau adik saya memang lagi sibuk, ada pekerjaan lain, artinya kalau memang nantinya hak asuh anak bisa di tangan adik saya, kami ikut mengurus seperti itu. Dan ada satu hal lagi, bukan berarti kita yang pegang itu anak sehingga mamanya nggak boleh pelukan sama anak-anak ya. Akan ada monggo datang ke rumah nginep 2 sampai 2 hari pun enggak jadi masalah untuk anak-anak. Oh, saya lebih mementingkan tuh. Ini anak-anak yang enggak tahu apa-apa jangan kalian siksa ya kan gitu. Mungkin merasa sedih enggak sih selama ini dibatasi untuk bertemu bahkan berkomunikasi dengan cucu-cucu sendiri? Masih sedih. Dan itu jadi sedih tuh dia. Sedih lah pasti. Ya, yang paling besar itu Starla itu memang kesayangannya dia. Kalau yang kecil kan, saya jadi sedih juga nih. Kalau yang kecil kan, belum apa ya, lebih nomor 2 lebih dekat sama dedinya, nomor 3 lebih dekat sama maminya. Kalau yang pertama memang sama opung, sama mama. Dari kecil dari lahir dia memang berperan sangat berperan. Artinya membantu sehari-hari dari lahirnya gitu ya, gendong apa segala macam, nyetirin pergi kemana kita selalu bersama. Tapi terutama dia ya, yang tersyuting apa semua saling bergantian lah, tektokan sama maminya, sama ibunya maksudnya. Tunggu sidangnya.